Siapa yang tidak kenal dengan keindahan panorama pegunungan dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah? Ya, salah satunya adalah Puncak Sikunir yang terletak di Desa Sembungan, Dieng. Di mana Puncak Sikunir berada di ketinggian kurang lebih 2.350 meter di atas permukaan laut. Bukit Sikunir yang mudah didaki membuat tempat wisata alam ini tidak pernah sepi pengunjung, terutama untuk para pendaki yang berasal dari berbagai kota. Nah, dengan berkendara dari homestay, Anda hanya memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk mencapai Bukit Sikunir. Jangan lupa untuk mengenakan baju hangat serta siap sedia alat penerangan seperti senter untuk mendaki. Sesampainya di bukit, Anda akan disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Ya, Bukit Sikunir ini merupakan lokasi yang paling pas untuk melihat panorama terbitnya matahari yang berlatar belakang jernihnya langit pegunungan Dieng dan Gunung Sindoro. Lokasi ini juga cocok untuk Anda para pecinta fotografi, karena Bukit Dieng memiliki banyak spot indah untuk dibidik. Ketika turun dari bukit, Anda akan disuguhi dengan kesenian musik tradisional khas warga setempat. Untuk harapan saya ke depannya nih, biar teman-teman yang daki ini pada itu ya jaga kebersihan ya, gitu kan. Kan banyak sampah-sampah pada berserakan ya, misalnya banget kalau kita ada rusak ya. Sebelum pulang, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Telaga Cebong atau yang sering disebut dengan Telaga di Atas Awan. Bagaimana tidak, karena telaga ini berada di sebuah desa dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Ya, tidak jauh dari dataran tinggi Dieng. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berada di puncak gunung tanpa melakukan perjalanan yang jauh, mungkin Bukit Sikunir bisa menjadi alternatif pilihan destinasi wisata Anda.